Halo Metric Lovers, kembali bertemu bersama saya Arif. Saat ini saya sedang berada di daerah Bogor mengunjungi PT Mega Pilar yang secara khusus mengerjakan reparasi dan rekondisi jok untuk bus. Nah, seperti kita lihat di sini ada beberapa tahapan ya pengerjaan. Sini mulai dari jok asli dari busnya dilepas covernya, sementara di belakang ada beberapa tahapan pengerjaan lainnya. Mari kita lihat. Ya, jadi setelah dibuka bagian busa yang tadi sudah kempes, kemudian dilapisi lagi dengan busa berikutnya. Selanjutnya adalah bagian pemotongan pola. Setelah pola dibentuk, dipotong, kemudian bagian menjahit di sini. Nah, ini adalah bahan yang digunakan salah satu produk terbaru dari MBTEC, yaitu MBTEC Giorgio berwarna hitam. Setelah itu dipasang seperti ini ya. Selanjutnya adalah setting dipasang kembali ke bagian rangka dari joknya. Berikutnya jok akan ditaruh di tempat rang untuk melakukan QC. Jadi bisa terlihat ya, kalau misalnya ada bagian perlu di-repair lagi nanti akan dilakukan perbaikan. Jadi jok di sini diletakkan untuk kemudian nanti setelah itu di-packing dan untuk dikirim kembali ke PO busnya. Ya, setelah melalui proses pengerjaan tadi, untuk lebih detailnya kita akan dengarkan langsung penuturan dari Bapak Rinaldi selaku pemimpin dari PT Mega Pilar. Jadi seperti yang saya janjikan tadi, di samping saya sudah ada Bapak Rinaldi Mulyadi dari PT Mega Pilar yang secara khusus mengerjakan reparasi jok. Nah, kita akan berbincang sedikit mengenai usahanya. Halo Pak Rinaldi. Halo. Arif Pak. Ya. Pak, awalnya kenapa mengerjakan reparasi jok sama mungkin sudah berapa lama? Jadi awalnya kita ini kan jualan aksesoris buat bis tahun 2013. Setelah itu 2019 mulai mengerjakan pengerjaan repair bangku bis. Awalnya sih kita dibantu sama beberapa PO. Nah, setelah itu pasang di Instagram. Nah, kebetulan juga yang customer yang udah bikin juga cukup senang dengan hasilnya. Dari mulut ke mulut, jadi banyak yang telepon. Sampai saat ini ya udah ngerjain lebih dari 20 bis ya. Nah, kalau misalnya proses pengerjaan Pak, busnya datang atau cukup bangkunya aja atau gimana Pak? Kebetulan kita ada armada, jadi kita jemput Pak. Ya, waktunya kurang lebih 8 hari kerja. Setelah selesai kita kembalikan. Dari desainnya itu permintaannya dari PO-nya atau mungkin dari Bapak? Kalau PO-PO yang kekinian tuh biasanya mereka request. Bahan yang digunakan Pak Mega Pilar sendiri mungkin sudah ada menggunakan produknya apa Pak buat sintetis ya Pak? Saya sih udah pakai Camaro New Fiesta, kita udah pakai. Belakangan nih juga produk barunya MBTEC kan yang Giorgio itu sekarang kita baru pakai kebanyakan warna hitam karena warna hitamnya tuh kelihatan lebih mewah. Oke, Metric Lovers, jadi itu tadi bincang saya bersama Bapak Rinaldi dari PT Mega Pilar. Sampai ketemu di liputan berikutnya. Jangan lupa untuk di-like dan subscribe channel YouTube MBTEC TV. Memang MBTEC is the best.